kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan dan bersana. Selamat datang kembali di channel West Matra. Kali ini saya berada di Jalan Raden Saleh. Di malam ini ingin ku tulis lagi sepucuk kok jadi nani. Saya mampu. Saya lagi berada di Jalan Raden Saleh. Saya mau melihat atau menunjukkan di video ini situasi gor di malam hari. Jadi saya start dari Jalan Raden Saleh dan akan ke gor atau langgang olahraga Padang. Berpadang, saya akan ke kanan bayu. Di bagaimana situasinya gor di malam hari ini? Mari saksikan terus. Ya, kita memasuki daerah Gor Padang. Ini adalah gedung Rohana Kudus, tempat berlangsungnya acara-acara atau pesta pernikahan juga ya. Inilah situasi Gor Padang saat malam hari. Jadi banyak yang jualan ya. Jadi bagi anda yang mau jajan cemilan bisa di sini. Jadi saya akan ke kiri yang lebih jelas. Gor di malam hari, ini gelap, tak hidup lampu, mungkin daripada bayar listriknya mahal. Dan belok kiri lagi. Termuter kayak orang gila gua. Iya, keluar lagi, cok. jadi bagi kalian yang mau jajan di sini, banyak jajan-jajanan. Lepotan. Juga banyak bermacam jajanan ya. Ada setega apaan? Ada sate seafood, ada juga boba loop. Kita pikir aja. Wah, sepanjang jalan ini cuma ada orang yang jualan, tapi pembelinya ada juga. Masa orang jualan nggak ada yang pembelinya? Ada yang mau beli. Jadi banyak yang mau nongkrong malam di sini sambil santuy-santuy. Kayak di taplau tadi ya, di video selanjutnya, di video sama kayak di video sebelumnya. Jadi Padang ini banyak video nongkrong santuy di malam hari. Kita akan ke kanan aja. Jadi inilah sekilas info dan berita, cok. Jadi begitulah sedikit gambaran gor di malam hari. Oke, jadi begitulah situasi gor di malam hari. Lumayan rame penjualnya. Ya, pembelinya ya rame juga. Kadang-kadang kalau sekarang belum rame kayaknya karena udah jam 9. Jadi di Padang orang pada tidur. Jam 9 karena udah malam. Jadi begitulah
sampai bertemu di video selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.